Mati pucuk satu. Lagi satu anda akan dapati, anda kalau climax anda rasa tak selesa. Okey doktor, nak tanya pendapat tentang berbasikal dalam tempoh yang lama. Ada mengatakan akan merosakkan kandungan sperma. Okey, bukan kandungan sperma aja, malahan anda kalau naik basikal, anda duduk kat kelengkang anda. Kelengkang tahu kan? Ha, kalau anda kalau tengok kelengkang tu antara lubang dubur dengan kerandut buah zakar, itu bahagian kelengkang tu. Kalau banyak pressure dekat situ, urat saraf dekat bahagian pangkal zakar dan pembuluh darah ke pangkal zakar itu akan mengalami tekanan dan anda akan dapati lambat laun anda akan mengalami masalah mati pucuk. Mati pucuk satu, lagi satu anda akan dapati, anda kalau climax anda rasa tak selesa pasal tekanan kepada urat saraf anda. Malahan anda boleh mengalami tak climax pun, anda bersama tapi tak climax, ataupun tekanan kepada urat saraf anda boleh menyebabkan anda cepatlah climax. Ha, itu satu aspek lah. Yang lagi satu, soal tentulah kan, anda kalau naik basikal, anda kena pakai seluar ketat kan. Ha, mungkin seluar ketat-ketat dan sebagainya untuk padatkan otot-otot dan sebagainya. Jadi anda bayangkan, kerandut ni di luar badan tau. Jadi buah zakar dalam kerandut memerlukan suhu yang rendah daripada badan. 3 degrees ataupun 4 degrees centigrade bawah daripada suhu badan. Jadi anda pakai benda ketat-ketat ni, jadi suatu tentu kerandut buah zakar tu akan berdekatan dengan perut. Jadi suhu badan anda akan pergi ke sana. Jadi buah zakar anda terdedah dengan suhu yang panas, kilang sperma tu menjadi kurang aktif. Banyak kesan sampingan pun juga. Kalau kita tengok macam tu lah cerita dia. Jadi bukannya naik basikal yang utama tu benda tu lah. Ya, masalah gangguan kepada ketegangan zakar anda, gangguan direksi. Tapi yang kepada buah zakar tu pakaian yang ketat. Pakaian ketat, duduk tempat yang panas, terdedah dengan kepanasan, masuk sauna, rendam dengan air panas, pool panas dan sebagainya. Okey, itu yang saya nak. Itu yang saya teringat pada sesi live lepas, dia cakap biarkan dia Londe. Itulah rupanya aktiviti yang kita memang berbasikal ni bagus untuk kita punya otot, tapi sebenarnya boleh buat doktor kan, tapi kena bukan melampau macam ambil masa yang lama doktor ke macam mana? Iyalah, memang apa-apa kita buat tu pun memang ada risiko. Kita tak nafikan. Ya? Jadi kalau kita dah buat benda tu, kebetulan kita nakkan anak, habis tu kita dah kahwin, dalam masa yang terdekat tidak ada apa-apa isu, tidak ada apa-apa berita yang isteri kita mengandung ke apa ke, kita jumpa dengan doktor, kita buat pemeriksaan. Itulah sebaiknya. Ya, itu cerita dia. Jadi apabila doktor dah periksa dan sebagainya, nanti doktor akan tanya, eh, anda ni ada pakai seluar ketat, kan? Anda jangan pakai seluar ketat, anda jangan misap rokok, anda jangan buat tu, anda jangan buat ni. Ha, lepas tu baru anda tahu, oh saya ada naik basikal waktu tu. Saya duduk lama dalam kereta tu. Macam tu lah cerita. Yang kadang-kadang dia dah amal apa healthy lifestyle, tak merokok, tapi still ada masalah. Betul, mungkin ada sesuatu yang tak kena, kita tak tahulah kan. Pakaian ketat pun ada satu isu. Ya.